Halo teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia audio. Oke, di tangan saya ini sudah ada kit pre-amp-nya ya, pre-amp KB300, ampli fenomenal, ampli viral ya, ampli keyboard tapi untuk kendang. Dan ini sudah ada kitnya, saya sudah cetak kemarin, tapi hanya pre-amp-nya saja dan tanpa outbalance teman-teman ya. Outbalance, ini outputnya biasa atau unbalance ya. Seperti ini tampilannya. Ini baru jadi kemarin, saya cetak PCB-nya. Untuk IC di sini saya menggunakan BA4560 ya. Maaf ini agak ngeblur nih. Nah, seperti ini. Kita coba langsung saja bagaimana suaranya ya. Hasil suara kit ini pre-amp-nya. Oke teman-teman, kita coba pre-amp-nya ya. Pre-amp KB300 ampli viral. Ini sudah saya kasih power supply ya. Ini saya ikutin EQ karena saya nggak punya power supply. Dan ini sudah saya hubungkan input outputnya ya. Ini outputnya saya record ya. Saya rekam langsung menggunakan laptop. Jadi kita bisa mendengarkan hasilnya secara detail teman-teman ya. Oke, langsung saja tanpa banyak bicara. Di sini ada volume, low, mid, high dan gain ya. Saya kasih input dulu. Dilanjut. Kepriwe, Pak? Dilanjut, lanjut mantuk ya. Syukur bisa nyawa. Oke, itu tadi review ya hasil suara dari pre-amp
KB300 ya, seperti ini. Untuk mungkin kalau kalian banyak yang berminat, nanti saya cetak lebih banyak teman-teman ya, saya cetak dan saya buat kitnya kalau banyak yang berminat. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton, jangan berhenti untuk terus belajar, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Oke.